Jadi kalau nggak ada jalan keluar lain ya seperti ini bosku ya. Yang penting kabel ini nggak panas bosku ya. Jadi usahakan kabel ini nggak panas ya. Oke, kembali lagi di channel Wowgeng. Oke, kali ini saya ada Honda PCX bosku ya. Nah, barangkali ada yang punya motor PCX, ada kendala di double starter ya. Double starter itu awalnya itu kadang bisa, kadang enggak gitu loh bosku ya. Nah, kalau saat ini motornya sudah sering sekali itu malah enggak bisa ya. Jadi paling sering enggak bisa motor ini ya. Biasanya itu kadang bisa, kadang enggak gitu loh bosku ya. Kadang itu double starter lancar, kadang enggak ya. Dan setelah saya cek bosku ya, ini di sini saya kedapatan ada itu rafia bosku ya, tali rafia ya di sini. Nah, di soket ini ya. Ini motor pernah dibawa ke bengkel, kata beliau yang punya motor kalau dobelnya ngambek itu ditarik ini bosku. Nah, ditarik ya. Nah, ini bosku ya, dikasih rafia kayak gini bosku, ditarik. Gak tahu masa kita setiap kali rusak kita harus ditarik kayak gini bosku ya. Kasih rafia ya. Oke, wes itu kita hiraukan. Seharusnya kita sembuhkan bosku ya, bagaimanapun caranya ya. Nah, ini bosku ya, di sini yang ditarik itu di bagian ini ya. Memang kerusakan kalau saya lihat itu memang di sini bosku ya. Le bosku. Ini ECU-nya bosku. Loh bosku. Gede sekali bosku ya, mahal mungkin ya bosku. Ya, di sini coba sampean bersihkan dulu. Jadi soketnya dilepas. Ini sampean bersihkan untuk bagian sekun-sekunnya bosku ya. Ya, plat ini ada tiga ya, ada tiga ya. Ini yang menuju ke bagian sepul. Nah, di sini sampean bersihkan, sampean kerik atau bisa menggunakan cutter ya. Kira-kira gini bosku ya. Pokoknya penting bersih permukaannya. Ini sudah saya bersihkan. Yang tadinya itu banyak sekali yang namanya pengapuran di sini bosku ya. Nah, ini bosku sudah saya bersihkan untuk bagian ECU. Terus untuk bagian soketnya, ini kita harus sebenarnya harus ganti sekun ya bosku. Tapi ini sekunnya besar. Kalau kita ganti, saya punya itu kecil loh, beda bosku ya. Jadi ini lebih lebar. Kalau ini nggak cukup ya, nggak bisa masuk bosku. Loh bosku, kurang lebar ya, kurang gede ini. Oke, untuk mensiasati atau kita manipulasi saja bosku ya. Di sini ada kabel ya. Ini yang rusak bagiannya itu ada dua ya. Jangan dibiarkan, harus diperbaiki ini biar sembuh bosku ya. Jadi dua ini yang rusak, yang tengah enggak, masih oke ya. Ini bisa dilihat dari bagian rumah ininya, rumah sekunnya bosku. Yang dua ini rumahnya sudah meleleh bosku ya, jadi mungkin kena panas ya. Kalau dikatakan meleleh, ini kena panas, berarti sekunnya itu nempel enggak bosku ya. Ini dua ya, jadi ini kerik dulu bagiannya. Terus yang pasti kalau bawaan motor yang masih oke, itu bisa tembus ini bosku. Ini kelihatan tembus ke sana. Tapi kalau yang sudah mengalami korosi, ini enggak bisa tembus ke sana bosku ya. Jadi lubangnya sudah tertutup oleh lelean rumahnya ini. Jadi gampang bosku ya. Caranya kita cari kabel ya. Kita pakai tiga bosku ya. Karena apa? Karena di sini saya butuh serabut yang banyak bosku ya. Nah, seperti ini bosku ya. Ini sudah saya tata. Dan kalau untuk lekukan kabelnya itu jangan ditaruh di samping sini ya. Nggak bisa masuk bosku nanti ya. Bisa sama taruh di sini aja ya. Nah, kita bisa melihat dari kondisi ini
ya, dari kondisinya seperti ini, sampean taruh di sini aja, di selipan ini yang loh, ini ada selipannya. Tinggal yang satu lagi saya contohkan ya bosku ya, seperti ini. Nah kalau nggak bolong kayak gini bosku, ini sampean panasi ujungnya, terus sampean tusuk gini bosku, sampai benar-benar tembus ke bagian sini. Nanti platnya itu biar kedesek bosku ya, intinya gitu, biar intinya ketekan dan lebih rapat lagi gitu bosku. Ini sebagai tambahan saja kabelnya bosku ya. Nah seperti ini bosku ya. Loh bosku ya, jadi tinggal kita tata biar nanti platnya lebih nempel, lebih kenceng ya. Nah seperti ini bosku. Oh bosku. Oke bosku, jadi seperti ini hasilnya ya. Ini tiga kabel ya maksud saya, itu serabutnya saya pasang di bagian kabel sini ya, saya lilit. Jadi kabel yang merah lilit biru yang sini, itu sini jalurnya juga sama. Nah saya ambilkan di sini. Kenapa saya ambilkan di sini bosku? Karena di ujung soket sini yang diapit soket ini, kabelnya sudah mengalami korosi bosku ya. Jadi yang sini yang saya lakukan penambahan kabel ya, jadi biar aman. Ini nanti tinggal disolasi ya. Nah aman ya bosku ya, sip. Jadi kalau nggak ada jalan keluar lain ya seperti ini bosku ya. Yang penting kabel ini nggak panas bosku ya, jadi usahakan kabel ini nggak panas ya. Oke bos ya, sudah selesai bosku. Oke, kita coba bosku. Kita tunggu mati engine ya. Ini kita double, kita tekan ya bosku. Kita rem. Ini agak dalam ini bosku. Baru nyala. Oke bosku, sip bosku ya. Sekali lagi bosku. Oke. Oke bosku, bentar. Sip bosku ya, sip. Oke, jadi penyebabnya ada di bagian soket ECU bosku ya. Jadi kabel tiga gede-gede itu masuk ke bagian spool itu untuk double starternya atau ACG starter bosku ya. Jadi kalau sebelum motor hidup itu dia jadi magnet sementara bosku. Kalau sudah nyala, nah nanti ada yang namanya relay di dalam sini, itu berubah menjadi pengisian. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bosku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.